Xiaomi Mi 90 terdapat dua variasi iaitu Xiaomi Mi 90 dan Mi 90 Pro. Kadangkala kedua-dua peranti ini mengelirukan pengguna, sama juga dengan saya. Saya juga keliru peranti apakah yang saya pegang ini. Adakah versi yang Pro ataupun versi yang biasa? Hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha. Hari ini saya akan ulaskan Xiaomi Mi 90 Pro dan juga memberikan sedikit pendapat sama ada manakah yang lebih berbaloi, iaitu Mi 90 ataupun Mi 90 Pro, kerana kedua-dua peranti ini adalah lebih kurang sama saja. Tanpa buang masa lagi, saya akan ceritakan dulu sedikit sebanyak mengenai spesifikasi Mi 90 Pro. Mi 90 Pro dijadikan dengan Snapdragon 855 dan mempunyai memori 6GB RAM dan storan dalaman 128GB. Skrin pula adalah 6.39 inci Super AMOLED dengan perlindungan Gorilla Glass 5 dan sokongan HDR. Resolusi adalah Full HD Plus yang mana sama sahaja dengan Mi 90 kecuali Mi 90 dijana dengan Snapdragon 730. Untuk kamera, tetapannya adalah 48MP lensa utama, 8MP lensa telefoto dan 13MP lensa sudut ultra lebar. Jadi itulah sedikit sebanyak spesifikasi peranti ini dan sedikit perbezaan antara Mi 90 dan Mi 90 Pro. Saya akan mulakan dengan presentasi terlebih dahulu. Sepanjang hampir sebulan saya menggunakan Mi 90 Pro ini, ia mempunyai satu prestasi yang amat dahsyat. Tetapi kadang-kadang ketika bermain permuah yang terlampau lama, akan terdapat sedikit micro lag ataupun lengah masa yang berlaku apabila ingin pergi ke laman utama. Ini saya sedar apabila menggunakan kawalan gesture penuh. Tapi apabila menggunakan kawalan navigasi butang yang biasa, iaitu back button, home button dan recent menu button, tidak menjadi sebarang masalah. Kemudian, permuah yang saya uji ketika ini adalah PUBG Mobile. Ini kerana semasa saya menggunakan Mi 90 Pro, COD Mobile yang stabil belum lagi boleh dimainkan. Sepanjang saya bermain permuah, langsung tidak ada masalah prestasi lengah masa selemasa, kecuali peranti ini sedikit memanas apabila bermain permuah dalam jangka masa yang panjang. Dan seperti yang saya katakan tadi, akan terdapat sedikit lengah masa apabila ingin kembali ke home screen. Menggunakan peranti ini sebagai daily driver seperti untuk mengambil gambar, menulis artikel ataupun buat kerja-kerja biasa seperti perbankan, melayari internet dan sebagainya, langsung tiada masalah. Sokongan split screen yang baik, mudah, lancar. Peralihan animasi juga agak pantas. Sekarang saya akan ceritakan mengenai kamera pula. Kamera Xiaomi Mi 90 Pro ini agak menakjubkan selepas kemas kini yang saya terima. Kamera Mi 90 Pro ataupun nama lainnya adalah Redmi K20 Pro mempunyai markah DxO-102 iaitu sama dengan Pixel 3. Terkejut bukan untuk peranti mercu yang dalam harga bajet ni mampu menandingi peranti yang agak premium. Dari segi yang mengambil gambar seperti gambar landscape, gambar bangunan, gambar pokok-pokok atau bunga, ia mempunyai warna yang tajam, jitu dan mempunyai butiran yang amat jelas. Dia punya ke-HDR-annya ataupun nilai HDR dalam setiap gambar adalah sungguh cantik dan memuaskan. Sebab itu ia boleh setaraf dengan Pixel 3 yang mempunyai sokongan Smart HDR antara yang tercantik. Kemudian dari segi mengambil gambar bokeh pula, ia mempunyai bokeh yang agak kemas dan antara kegemaran saya adalah mode-mode bokeh yang pelbagai variasi, pelbagai jenis penuras yang boleh dipilih seperti mode pelangi, mode daun, mode blind dan sebagainya. Kemudian adalah kamera telefoto dan kamera sudut ultra lebarnya, yang mana baik-baik saja, tidaklah sehebat peranti-peranti mercu lain, tapi ia kena dengan nisbah harga ke prestasi untuk peranti seperti ini. Kemudian adalah kamera swafoto pop naik 20MP pada peranti ini. Pada awalnya ia mempunyai hasil yang sangat mengecewakan seperti overexpose, gambar pecah-pecah dan sebagainya. Tapi lepas kemas kini yang saya terima, gambar swafoto adalah lebih cantik, lebih-lebih lagi apabila menggunakan gambar mode bokeh. Ia lebih dekat dengan dunia nyata ataupun lebih realistik. Kamera swafoto ni juga bukan hanya kamera pop naik saja, tapi ia juga mempunyai lampu LED notifikasi atau juga lampu indikasi untuk bateri yang lemah ataupun ketika mengecas, yang mana lampu LED ini sudah lama tidak diletakkan pada mana-mana peranti mercu sekarang. Kemudian saya akan ceritakan dari segi pengalaman penggunaan paparan. Paparan Super AMOLED 6.39 inci pada peranti ini adalah memuaskan dan mengasyikkan. Lebih-lebih lagi apabila saya menonton YouTube ataupun Netflix yang menyokong kandungan HDR. Peranti juga diiktiraf dengan HDR. Jadi apabila menonton filem-filem yang mempunyai warna yang banyak ataupun seperti Apocalypse ke, ada elemen-elemen api, warna oranye sungguh cantik, warna hitamnya adalah hitam yang legam dan segala butirannya adalah amat memuaskan.
Ini kerana branding ini menggunakan rekaan dari bingkai yang hampir penuh kecuali dengan dagu yang tebal sedikit di bahagian bawah. Dipadankan pula dengan pembesar suara mono yang agak baik, tidak teruk dan tidak pecah. Apabila ditetapkan pada arah suara yang maksima, tiada masalah pecah ataupun sebagainya ataupun berbunyi bising. Tetapi kualiti audionya adalah cukup baik dan memuaskan dan padan dengan harga peranti ini. Jadi bagaimana pula dengan ketahanan bateri peranti ini? Mi 90 Pro dan Mi 90 menggunakan bateri yang sama iaitu 4000 mAh. Tetapi biasanya Mi 90 Pro menyokong penyelesaian pantas 27W manakala Mi 90 hanya 18W. Sepanjang saya menggunakan Mi 90 Pro, ia mempunyai kualiti bateri yang amat hebat dan memuaskan. Sepanjang saya menggunakan peranti ini, saya mendapat bateri sebanyak SOT 11 jam. Kalau saya banyak bermain permua, saya boleh dapat SOT sekitar 7 hingga 8 jam. Apabila saya menggunakan peranti ini secara seimbang, bateri yang saya dapat adalah hampir 11 jam ataupun mencapai 11 jam SOT. Tapi jika lebih banyak bermain permua, ia hanya bertahan sekitar 5 jam sahaja. Kadang-kadang 6 jam dan pernah juga saya dapat peranti ini sehingga 8 jam. Jadi secara tidak langsung, bateri pada Mi 90 Pro adalah memuaskan dan amat tahan lama. Pengisian pantas 27W pula amat membantu untuk mengisi peranti ini sekitar 1 jam 45 minit. Dari segi rekaan dan bahan binaan peranti ini, nampak sahaja premium. Tapi saya akan jelaskan dulu kenapa saya katakan begitu. Warna yang saya gunakan adalah carbon black yang agak cantik. Warna hitam dengan corak carbon fiber di belakang yang mengingatkan saya kepada OnePlus 6T McLaren Edition. Kemudian lingkaran berwarna merah pada kamera, butang kuasa yang berwarna merah. Keseluruhan peranti ini nampak cun. Kemudian apa yang saya tidak suka dengan peranti ini adalah bahan binaan belakang ini adalah jenis glossy. Jadi ia menangkap banyak kotoran cap jari. Dan saya pula adalah jenis tangan yang cepat berpuluh. Jadi apabila saya banyak kali menggunakan peranti ini, ia adalah licin dan mudah terjatuh pada tangan saya. Tapi syukur dalam kotak, Xiaomi telah sediakan satu kerangka berwarna hitam yang seakan matte finish. Secara keseluruhan, Mi 90 Pro adalah satu peranti yang hebat. Boleh dikatakan yang Mi 90 Pro ini adalah pengganti kepada Pocophone F1 kerana apa? Yang pertama, ia adalah peranti mercu dengan harga yang seakan peranti kelas pertengahan premium. Harga pula adalah RM1,599 yang menghampiri dengan harga Pocophone F1 semasa ia dilancarkan. Jadi pendapat saya di sini, mungkin Pocophone adalah satu eksperimen pada Xiaomi bagaimana untuk menghasilkan peranti mercu yang murah dan ia diimplementasikan kepada variasi-variasi seperti Redmi atau juga Xiaomi Mi 90 Pro ini. Tidak dinafikan Mi 90 Pro adalah satu peranti yang berbaloi untuk dimiliki. Jika anda inginkan prestasi yang lebih hebat dan seimbang secara keseluruhan, Mi 90 Pro adalah pilihan yang baik. Tapi jika anda tidak begitu herankan dengan prestasi, Mi 90 yang biasa sudah memadai. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.